Buat kalian yang hobi makan, ayo subscribe, like, turn on notification, dan share ke teman-teman kalian. Nah, ini buat yang penasaran, cabang luar negeri. Nah, ini ada tulisan bukannya kecil nih. Nah, ini untuk menu-menunya nih, harganya. Ini kenapa namain nasi goreng Singapura sih? Nasi goreng Singapura, nasi goreng Hong Kong, nasi goreng Oriental sebenarnya sama. Dia pilihannya putih. Oh, putih. Yeah, terus pakai sayur ya? Iya, dia biasanya kalau yang spesial mungkin pakai sosis, bakso, atau smoothie. Oke. Okay. Terus ini Mr. Abidin yang mana nih? Mr. Abidin itu singkatan tiga. Oh, siapa aja tuh? Ari Bintang di Cirebon. Oh, gitu. Ini mana nih? Ini Bintang. Iya. Ini chef-nya apa? Iya, yeah, Mr. Din nih. Mr. Din. Satu lagi, Ari. Ari mana? Itu. Oh, ini Mr. Ali. Oh, boleh sedang ya? Oke. Okay. Ya, sedang aja. Moki banget nih. Ini mau dine in apa mau dibungkus? Dine in dong. Portinya gede. Selesai. Nah, ini gua pesan yang nasi goreng Singapura. Wah, ini harganya seporsi 20.000. Ini porsinya baik banget sih. Terus ini wangi banget sih, smoky banget sih wanginya. Ini. Oh, mantap sih. Ini gua cobain ya. Gua suka banget sih. Jadi ada tekstur sayurnya juga dari wortel sama jagungnya. Terus ini pedasnya enak loh. Ini tadi gua pesan pedasnya sedang, tapi berasa cabenya. Terus ini wangi banget, kayak ada wangi butternya juga. Ini isiannya selain sayur-sayuran, ini ada kayak buncis jagung wortel, terus ada telur, sama ada potongan ayam dipotong dadu juga. Ini rasanya sih flavorful banget sih, gurih banget. Ada rasa mentega, bawang putihnya. Jujur nggak nyangka sih, ini nasi goreng polos gini, nggak pakai kecap. Tapi tuh rasanya tuh medok banget. Nah, ini terus kalau kalian dine-in nih, kerupuknya dikasihnya satu toples gede nih. Jadi kalian ambil aja semaunya kalian. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, tolong di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel gue juga dan follow Instagram dan TikTok gue @kakefoodie. Dulu pernah di resto, dia juga pernah di resto kerja. Oh gitu. Terus kenalnya dari mana? Kenalnya sama teman kecil dulu. Emang kita emang orang-orang sini nih. Teman-teman kecil. Dulu ngeband. Tapi bandnya nggak laku. Jadi jual nasi goreng. Oh, jual. Apa juga kayak mantap ya? Iya. Goyang-goyang. Iya. Kepin goyang-goyang. Masak goyang-goyang juga. Ini Mas, bedanya joinan bertiga sama dulu saat sendiri apa nih Mas? Bedanya energinya sih. Energinya lebih tinggi, terus semangatnya juga. Pokoknya jangan takut berbagi rezeki, karena semakin berbagi rezeki itu rezekinya makin berlipat-lipat. Amin, amin. Gitu deh.